Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, berjumpa lagi di channel Pak Ali Sanggau, channelnya para pecinta sejarah. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat amin. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya bila sahabat semua men-subscribe dan like video ini. Pada video kali akan mengisahkan tentang Jaya Singawarman, pendiri Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan bercorak Hindu tertua di Nusantara yang berdiri pada abad ke-4 hingga abad ke-7. Pendiri Kerajaan Tarumanegara adalah Maharesi Jaya Singawarman dari India, yang mengungsi ke Nusantara. Lantas, mengapa Jaya Singawarman mengungsi ke Nusantara dan bagaimana kisahnya mendirikan Kerajaan Tarumanegara? Asal-usul Jaya Singawarman, sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara masih dipertanyakan oleh para ahli, karena sumber yang dapat dijadikan rujukan adalah naskah Wamsakerta, yang masih menjadi perdebatan terkait keaslian isinya. Sedangkan prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara lebih banyak memuat informasi mengenai Raja Purnawarman, yang membawa kerajaan ini menuju kejayaan. Menurut naskah Wamsakerta, pada abad ke-4, pulau-pulau di Nusantara banyak didatangi oleh pengungsi dari India. Mereka umumnya berasal dari Kerajaan Pallawa dan Kalankayana atau Salankayana, yang mencari perlindungan akibat terjadinya peperangan besar di sana. Para pengungsi tersebut melarikan diri setelah negerinya ditaklukkan oleh Samudragupta dari Kemaharajaan Gupta. Pernyataan itu sesuai dengan isi prasasti Allahabad di India, yang menyatakan bahwa Samudragupta mengalahkan Raja Hastiwarman dari keluarga Salankayana dan Wisnugopa dari keluarga Pallawa. Jika dikaji dari prasasti-prasasti di India, sangat mungkin bahwa Brahmana yang datang ke Tarumanegara berasal dari keluarga keraton Salankayana dan Pallawa. Menurut naskah Wamsakerta, Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Jaya Singawarman pada 358. Jaya Singawarman adalah seorang Maharesi atau pemuka agama Hindu yang memimpin salah satu rombongan pengungsi ke Nusantara. Mendirikan Kerajaan Tarumanegara, sesampainya di Nusantara, Jaya Singawarman diterima oleh Raja Dewawarman ke-8 348 sampai 362 dari Kerajaan Salakanagara. Jaya Singawarman bahkan dinikahkan dengan putri sulung Dewawarman ke-8 yang bernama Iswari Tunggal Pertiwi Warman Dewi atau Dewi Minawati. Setelah mendapatkan persetujuan Dewawarman ke-8, Jaya Singawarman membuka wilayah sekarang diperkirakan di sekitar Bekasi. Wilayah tersebut dinamai Tarumadesya, Desa Taruma, yang seiring waktu menjadi ramai. Dalam waktu 10 tahun, Desa Taruma berkembang menjadi kota dan Jaya Singawarman mendirikan kerajaan bernama Tarumanegara pada tahun 358. Dengan begitu, Jaya Singawarman adalah pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Tarumanegara. Raja Jaya Singawarman berkuasa selama 24 tahun, dari 358 hingga 382. Setelah meninggal, Jaya Singawarman dipusarakan di tepi sungai Gomati dan pemerintahan jatuh ke tangan putranya, Dharmaya Warman. Namun, ada juga yang menyebut bahwa ketika mangkat, abu jenazahnya dilarungkan ke sungai Gomati.